Sejak dilancarkan setahun lalu, platform penstriman Duryo Plus dibangunkan anak Malaysia semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa dan berjaya menarik pelaburan RM12.5 juta. Aplikasi menayangkan rancangan berunsur keislaman kanak-kanak itu berjaya mencuri tumpuan pelayar dari luar negara antaranya Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia dan Arab Saudi. Boleh bawa mata busuk pergi sekolah. ATS Shafika tau. Pengasasnya Sinan Ismail juga mampu tersenyum kerana produknya itu turut menerima pelaburan dari Emiriah Arab Bersatu, Qatar, Singapura, Ireland, Turki, Luxembourg dan Bahrain sekaligus membuktikan keyakinan terhadap produk tempatan. Menariknya semua itu dicapai tanpa pemasaran besar-besaran oleh Sinan yang sebelum ini mencipta nama dengan mengasaskan siri animasi terkenal Didi and Friends dan Omar dan Hana menerusi syarikat digital Durian. Hari ini kita ada kat sini sebab kita buat announcement on kita punya funding dan dana daripada seed funding. Alhamdulillah berjumlah RM12.5 juta dan juga partnerships yang kita sign ada 27 partnership. Sekarang ni dah ada subscriber daripada US, daripada UK, Canada, Australia, Saudi Arabia, semua dah ada. Tapi jumlah dia tak banyak lagi lah. Tapi tak ada marketing. Tak, macam mana tak, diorang kenal pun tak tahu. Alhamdulillah. FMT pernah melaporkan kisah Sinan di awal operasi Duryo Plus yang bercita-cita mahu menjadikan platform itu samegah dengan jenama Netflix dan Disney Channel untuk kategori hiburan kanak-kanak. Yakin dengan bakat dari Malaysia, Sinan juga mahu menggunakan platformnya untuk mengumpul sebanyak mungkin rancangan tempatan berdaftar dengan harta intelek bagi tontonan masyarakat dunia. Katanya setakat ini beberapa program tempatan disiarkan di platform berkenaan antaranya Upin Ipin Ikrok, Impian Remy, Misi Adi dan Kring yang jumlahnya bakal bertambah jika perbincangan dengan beberapa syarikat berjalan lancar. So, mission kami adalah untuk kumpulkan semua insyaAllah. And sebab kita tahu konten daripada Malaysia ini bermanfaat. Right? So, slowly kita tengah berdiskusi, negotiate dengan company-company Malaysia dan insyaAllah one day kita akan kumpulkan semualah. Duryo Plus turut menghasilkan rancangan sendiri di bawah label Duryo Originals seperti Little Amar, Mina Mila, Zehni dan Bubu Lala selain melesenkan lebih 1,500 episod rancangan dari seluruh dunia termasuk Upin Ipin, Baby Shark, Tayo the Little Boss dan Robocopoli.